Oke guys, kembali lagi dengan kita di channel Fitvia Vlog Trip Vlog Adventure. Oke bu, ini Fitvia ada konsep terbaru ya. Apa itu bu? Remesia review makanan Indonesia. Oke, dan kemarin banyak request ya di IG ya bu ya. Nah iya betul banget. Itu yang lagi viral es krim Indomie. Es krim Indomie itu lagi viral banget guys di Instagram, di Facebook, di YouTube beberapa. Ya, karena ini es krim ini baru rilis dan unik sekali bu. Wah betul banget. Indomie kok dijadiin es krim lah. Wah ini sangat-sangat unik ya. Betul sekali. Dan betul. Jangan pakai lama, kita langsung beli bu. Oke, ayo let's go. Oke bung, tadi kita sudah beli ya bung ya di Indomaret ya bung ya. Oh iya betul, ini es krimnya itu di Indomaret emang bener-bener real ya. Kita sudah kesana dan ini kita akan mereviewnya guys. Langsung aja tancapkan ya. Taras. Iya bung ya. Ini namanya itu Cokorox Kon. Oh iya betul, Cokorox Kon ya. Ini dari mie goreng Indomie ya. Waduh, jadi biasanya kan kita taunya tuh cuman di ini goreng biasa, goreng-goreng dimakan gitu ya. Ini es krim cok. Es krim tuh. Apakah di dalamnya ada mie gorengnya? Lah, itu tuh. Ada telur-telurnya. Telurnya ada sawinya, guys. Gila bener. Itu channel ini aman nanti cair ya. Kita buka. Ya bung, jangan pakai lama ya. Ini persis kayak cornetto ya bung ya? Ah betul banget, ini kayak cornetto. Ini tuh ada coklatnya ya guys ya. Pinggirnya, terus di atasnya ada apa? Mie kriuk. Nah itu mie kriuk ya, ini ada mie nya ya. Temen-temen ini buatan Indomie. Ini agak-agak coklat. Kita langsung ya. Oke. Ya kis gitu. Kis. Anjay, ini creamy banget, betul. Terus ini rasa mie Indominya tuh ada guys, tapi ini boleh lah ya. Masih mie nya tidak kriuk-kriuk ya, karena efek dingin. Nah efek dingin, jadi ini agak lempem, kurang kriuk, jadi enggak recommended sih. Logo itu ada rasa asin-asinnya. Nah kayak bumbu yang di mie. Nah bumbu Indomie yang original lah, betul sekali. Nah itu yang merah putih itu loh. Enak banget ini. Saya coba dari onnya ya, kerupuk. Isinya kerupuk. Kerupuk ya. Ada coklatnya guys. Oh iya bu, kita kasih rating untuk si es krim Indomie ini bu. Ah iya, betul sekali. Dari 1 sampai 10 berapa? Kalau aku dari 1 sampai 10 itu 6,5 karena si es krim ini cocoknya Indominya itu Indomie asli, mie asli ya guys ya, yang direbus terus langsung dikasih bumbu terus dimakan ya guys. Kalau di es krim kayak gini menurutku tuh boleh lah ya. Ya lumayan. Kalau dari saya sendiri dari es krim Indomie ini itu rating 8 bu. Karena
Indomie itu selera aku, Bu. Wajar. Indomie itu selera aku, Bu. Wajar. Aku coba ya, Bung, ya. Wajar. Tersedia di Indomart, Indomart ada. Tapi ini di Midnight Edition, Bung. Nah, iya betul sekali. Di setiap toko Indomart itu ada, Bung. Nah, iya, soalnya kan ini baru viral-viral kemarin, jadi apa namanya? Penyetokan, penyebaran itu tidak terlalu meluas ya. Betul. Jadi baru sebagian aja. Bagian daerah. Ya sudah, mungkin cukup sekian dari kita dalam review si es krim Indomie ini ya, Bung. Nah, betul sekali. Mungkin besok-besok kita akan review si kuliner-kuliner atau jajanan kaki lima, atau jajanan mulai dari entry level, middle level, sampai premium level makanan. Hotel bintang 5 kita review besok. Ah, betul. Oke, kita let's go menuju seperti itu. Dan kalian jangan lupa support channel kami terus ya, biar kami dapat berkembang dan kami dapat meng-up terus ya video ya, oke. Tambah semangat lagi. Ya udah seperti itu aja. Jangan kemana-mana, tetap di video ya. Vlog 3, Vlog Adventure. Dadah.